Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan bermain map horror lagi. Oke, jadi nama map kali ini yaitu Pasien 666. Di sini ada apa? Play, rules dan setting. Kita baca. Oke, baik. No cheating, bla 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 bla. Oke, udah. Sekarang credit. Di sini ada story. Opposing Creed. Oh, saya udah pernah mainin map dia kayaknya ya. Story-nya this horror map, map horror ini tentang James yang terbangun di rumah sakit terbengkalai. Jadi rumah sakitnya terbengkalai sejak 6 tahun yang lalu. Dan terserah bagaimana cara kita untuk kabur dari rumah sakit ini. Tapi kita tidak tahu apakah ada seseorang yang mengintai kita, karena tidak mungkin kita bangun di sini tanpa sebab. Oke, nice. Oke, kita langsung saja play. Kalau begitu, before you play, oke, udah semua tadi kita play. Opposing Creed presents. Oke, okay, map contains loud jump scare and flashing light. Let's go. Oh, kita naik mobil. Oh no, kita tabrak seseorang, teman-teman. Oh my god. Inspired by Pikachu. Oh, oke. Okay. Saya juga udah sering mainin mapnya Pikachu ya, teman-teman. Oh, di mana saya? Di rumah sakit. Saya harus keluar dari tempat ini. Oke. Okay. Cari jalan keluar. Sini apa? Kosong. Makanan kita Doritos, guys. Oke. Room 41 terkunci semuanya. Kita cek dulu yang di kanan sini. 40 kekunci. Ini apa? Exit, fire exit. Waduh, kekunci semua, guys. Kita harus lewat sana. Oke, permisi. Wow. Apa itu tadi? Ini enggak bisa kah? Ah, the elevator seems to be not working. Maybe I should go to the generator room. Oke, okay, liftnya nggak berfungsi. Kita harus cari ruang generator. Ini apa? Oke, okay, ini dia generator room. Yah, it's locked. There must be key for it. Oke, okay, sekarang kita malah harus cari kunci lagi. Oke, okay, di sini ada kunci kah? Please, oh ada. Oh, room 42. Kita harus ke room 42. Room 42 tadi ada di sini, saya lihat. Ini 3842 ini. Oke, okay, nice. Kosong. Room 40. Oke, okay. Sekarang kita mulai ke room 40. Ini si 40 tadi mana? 4139 di sini. 40. Oke, okay, ini ada darah di sini. Misi. Oke, okay, kita buka dari jauh. Oke, saya nggak kena jump scare-nya, guys. Kita tidak kena jump scare-nya. Itu ruang berapa? Ya, kuncinya mana? Oke, map-nya saya udah restart. Generator key. Oke. Generator key. Di manakah generator key? Apakah di lantai bawah? Kayaknya di lantai bawah ya. Ini saya udah record kan. Oke, udah. Aman-aman, harusnya aman semua sekarang. Generator key ini generator room. Oke, okay, nice. It's locked. There must be key. Oh, sakit tuh. Oh my god, untung saya enggak lihat. Di sini kita cek semuanya, ada sesuatu kah? Enggak ada apa-apa. Ini ada generator. Oke, okay, the elevator is should work now. Kita pergi ke elevator. Let's go. Oh, apa ini? There's a flashlight. Pick up the flashlight and use it just in case. Oke. Okay. Cari jalan keluar. Kalau saya nggak pakai, ya masih terang sih ya, guys. Tapi kita pakai aja. Tip, if patient sees you hide. Oh my god. Kalau pasien ngelihat kita, kita harus sembunyi. Oke, okay, kita cek semua pintu dulu. Apakah ada yang kebuka? Oke. Okay. Tutup dulu. Di sini ada apa? Oke, ada jalan di sini. Oh, ada kunci. Doctor office key. Doctor office. Oke, itu nggak bisa kebuka.
Ini apa ini, tombol apa? Oke nih. Oh, kita bisa fan. Kita bisa ngefan, teman-teman. Oke, di sini juga kita bisa ngefan kah? Ini apa? Oh no. Kita ditangkap. Oke, ngulang dari elevator ya. Oke. Oh my god, itu dia. Oh. Kita harus pintar-pintar ya. Ini ruang apa? Gak bisa. Oke, nice. Oke, kita kemana ini sekarang? Kita ke sini. Kalau di sini gak bisa? Harus ke sini kah? Ini tembus kemana? Oh, jauh juga ya muternya. Oke. Ini tembus di tempat mana ini? I don't know. Oh, oke, tembus ke sini. Oke, tapi ini bukan gimana kah? Pakai kunci kah? Bukan. Oh no. Saya mau ke ruangan ini lagi. Ini bukan kah? Oh, ini. Kok enggak ada namanya sih? Oke, ini ada apa? Gak bisa diapa-apain itu. Oke, room key 5 dan note Dr. Marco. Oke, ini apa? Untuk sembunyi kah? Ya, untuk sembunyi, guys. Note dari Dr. Marco. Evacuate the area, selamatkan area ini. Oke, ini tembus kemana? Ini tembus kemana, guys? Oh, oke. Satu arah ya berarti. Oke, oh my god, ada dia di situ. Oh, alah, enggak apa-apa. Kita spawn di sini lebih dekat di kamar nomor 5. Ini 4, ini 3. 5 mana? Ini 5. Kamar 5. Oke, nice. Di kamar 5 ada crowbar. Oke, sekarang kita bisa buka pintu. Oh my god, ada kepala lagi di sini. Oke, kita bisa buka pintu di mana lagi ruangannya? Oke, ini bisa. Oke. Oh no, kedapatan lagi. Oke, dia ada di balik tembok. Kita langsung sembunyi ya. Sembunyi. Nice. Dia di mana? Aman. Oke, aman. Kita cek. Kosong. Kunci exit. Oke, kita dapat exit key. Exit berarti di ruangan mana tuh exit? Kita balik ke elevator lagi kah? Baru naik ke... Alah. Ada dia di belakang. Kita gocek. Alah. Oke, bisa naik lagi kah kalau udah? Exitnya di mana, guys? Oh, ada dia di situ. Aduh. Exit di mana dah? Perasaan saya nggak pernah lihat exit deh di lantai ini. Ini kah? Oh, ini. Oke, nice. The end, finally. Kita berhasil kabur, tonton. Jadi ya, itu tadi teman-teman gameplay kita di map Passion 666 ini. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.